Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, akan segera kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah. Baik, Ibu yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'alahu, wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدنا علما ورزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا علي Bapak Ibu dan para santri jamaah majelis tadabbur interaktif Al-Qur'an yang berbahagia, alhamdulillah wa pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis Tadabur Interaktif Al-Quran episode yang ke-557 Alhamdulillah. Dan mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan sebagaimana biasa untuk menambah keberkahan di pagi hari ini. Mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, tilawah suratul Fatihah dan surah yang akan kita tadaburi masih di surah Kepada al Ustaz Zaid, sebagaimana biasa untuk bisa memimpin. Baik, nabda al

صدق الله <سؤال> العظيم <سؤال> وصدق على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah kita baca bersama surat Al-Fatihah surah Sad. walaupun tadi belum terdengar dengan baik suaranya mudah-mudahan eh, tim teknisi bisa segera memperbaiki suaranya insya Allah baik Bapak Ibu yang berbahagia untuk selanjutnya mari kita simak sajian terhadap interaktif Al-Quran Surah Sod yang insya Allah akan disampaikan untuk sesi pertama ini oleh salah satu santri dari Pondok Pesantren al Qudwa. Al-Ustaz Zaid, hari ini dengan siapa yang akan mempresentasikan hasil tadaburnya? Insyaallah di Masih belum terdengar Ustaz, masih sayup-sayup suaranya. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda Zaimah dari kelas 9 Ustaz. Baik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak sajian tadabbur interaktif Al-Qur'an surah Sad yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Zaima kelas 9 Pondok Pesantren Al-Qudwah. Kepada Ananda Zaima kami persilahkan. Terima mm -hmm. mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي <applause> له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله <applause> Perkenalkan, nama saya Zainah dari kelas 9, SMP Al-Kunduah. Hari ini hubungkan saya untuk menyampaikan presentasi Tadabur dari Surat Sat ayat 37. Pengertian Surah Sat Surah -sat adalah surah ke-38 dalam Al-Quran. Surah yang terdiri atas 88 ayat ini termasuk golongan surah makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Qamar. Dinamai dengan Sot karena surah ini dimulai dengan huruf A. Keselarasan awal surah dengan akhir Surah ini dimulai dengan menyebutkan Al-Quran. <tuh> Allah berfirman. Sot wal-Quran yudhidik. Demi Quran yang mengandung peringatan. Kemudian surah ini diakhiri dengan menyebutkan Al-Quran pula. Allah berfirman, In Al-Quran Al ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Hal ini karena Al-Quran adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Barang siapa yang menghendaki kebenaran, maka hendaklah ia kembali kepada Al-Quran. <tuh> Pembahasan utama surah ini adalah kembali pada kebenaran. Tema-tema dan kandungan surah saat ini berkaitan dengan masalah-masalah tauhid, ganjaran kesombongan dan dusta orang kafir, orang beriman yang kembali pada kebenaran dan bertawabat kepada Allah, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ayub. Apa-apa yang disiapkan untuk orang beriman dan kafir, pertengkaran antara penduduk neraka dan contoh orang yang menyombongkan diri dan penjelasan akibat dari perbuatan tersebut dan orang yang mengikutinya. Masuk ke uh, Tadaburan, ayat, 30, ayat 37. Artinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Pada ayat ini, Allah menjelaskan beberapa nikmat diberikan pada Nabi Sulaiman sebagai jawaban dari doanya. Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Sulaiman yang memiliki banyak keistimewaan, dan karunia dari Allah. Salah satu keistimewaan tersebut adalah kemampuannya untuk menguasai makhluk-makhluk lain, termasuk setan-setan. Dalam konteks ayat ini, Allah menceritakan. Bagaimana? Nabi Sulaiman menggunakan kuasa yang diberikannya untuk membangun struktur-struktur dan memanfaatkan setan-setan sebagai pekerja. Setan-setan ini adalah ahli bangunan yang membantu dalam pembangunan berbagai bangunan dan proyek-proyek besar yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Mereka juga memiliki kemampuan menyelam ke dalam laut untuk mencari harta yang berharga atau bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk proyek-proyek tersebut. Dan tugas-tugas yang diperintahkan itu dapat mereka selesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Dan Allah menganugerahkan kepadanya kekuasaan menundukkan setan yang menentang perintahnya. Tangan dan kaki mereka terikat dalam belenggu agar tidak berbahaya kepada yang lain dan sebagai hukuman atas pembangkangannya. Namun, tidak ada keterangan secara pasti mengenai bagaimana Nabi Sulaiman membelenggu setan itu. Setan-setan itu ada yang dipekerjakan membangun-bangun bangunan-bangunan raksasa, yaitu pekerjaan yang berat-berat yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Segolongan dari setan-setan itu ada yang dipekerjakan sebagai para penyelam di kedalaman lautan untuk mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Berupa mutiara-mutiara, permata-permata, dan berbagai macam permata yang tidak dijumpai kecuali di kedalaman laut. Kisah Nabi Sulaiman dan kekuasaannya atas setan-setan merupakan salah satu contoh dalam Al-Quran yang mengilustrasikan kebesaran dan kebijaksanaan Allah, serta bagaimana para nabi yang bertaubat kembali, yang bertaubat kembali diberikan karunia-karunia khusus pengertian katanya. Kata wasyayatin berasal dari akar kata shin, po, dan nun. Muncul 88 kali dalam Al-Quran sebagai satu bentuk. Yang artinya setan. Pengertian kata setan di sini harus ditelaah lebih lanjut. Kita bisa melihat bahwa terkadang Allah menaruh yang berbeda antara kata setan, jin, dan iblis. Lalu apa perbedaannya? Jin adalah makhluk yang diciptakan dari bahan dasar api. Ia memiliki akal dan nafsu. Oleh karena itu ada jin yang muslim dan yang kafir. Ada pula jin yang baik dan yang jahat. Makhluk ini dinamakan jin karena memiliki sifat ijtinan yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin, dan jin bisa melihat manusia. Sedangkan setan, menurut Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqon, mengatakan setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Dinamakan setan karena berasal dari kata syutun, yang artinya jauh. Setan jauh dari rahmat Allah dikatakan bahwa setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah, setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Dan adapun iblis merupakan bagian dari golongan jin. Seperti firman Allah, ingatlah ketika kami berkata pada, pada para malaikat, sejumlah kalian kepada Adam, maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia adalah golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Namun untuk mengartikan bisu setan yang dimaksud ini harus mencakup keseluruhan dari semuanya yaitu jin. Karena pasukan-pasukan Nabi Sulaiman adalah perkumpulan dari berbagai makhluk. Bagaimana firman Allah yang lain yang artinya untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib. Kata kula berasal dari akar kata kaf lam lam. Muncul 377 kali dengan empat bentuk. Yang artinya semuanya. Pengertian kata semuanya adalah setiap dan keseluruhan anggota yang ada pada suatu kelompok tertentu. Kata banain berasal dari akar kata ba nun ya. Muncul 184 kali dengan 9 bentuk, yang artinya ahli bangunan. Istilah "ahli bangunan" merujuk kepada setan-setan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan pekerjaan pembangunan atau konstruktif. Setan-setan ini digunakan sebagai pekerja oleh Nabi Sulaiman dengan kuasa yang diberikan Allah kepadanya sehingga ahli bangunan dalam ayat tersebut menggambarkan setan-setan yang memiliki kemampuan untuk membantu dalam pekerjaan konstruksi dan bangunan. Kata wagawas berasal dari akar kata wain waw sot. Muncul hanya dua kali dalam Al-Quran, yang artinya penyelam. Penyelam dalam ayat ini merujuk kepada setan-setan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan tugas penyelaman di bawah laut. Mereka adalah makhluk goib yang Nabi Sulaiman gunakan untuk menyelam ke dalam laut, untuk mencari harta yang berharga, atau bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk berbagai proyeknya. Jadi, penyelam dalam ayat tersebut menggambarkan setan-setan yang memiliki kemampuan untuk menyelam di dalam air dan menjalankan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan penyelaman seperti mencari harta atau bahan bangunan di daerah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ya, khairan kepada Ananda Zaimah yang telah menyampaikan hasil tadaburnya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sesi kedua, mari kita simak sajian hadith Radu yang akan disampaikan oleh al Zaid. Kepada Ustaz Zaid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفانا به وباولمي في الدار امن وعن أبي, dan, dan ابي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه و ابي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم balaghahu anna bani amr bin auf kana bainahum syarr sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada beliau bahwasanya bani amru bin auf terdapat kejahatan di tengah-tengah mereka Raja rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu maka rasulullah sallallahu wasallam keluar untuk memperbaiki hubungan di antara mereka bersama beberapa orang yang bersama beliau. Bahwa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahanatis salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan karena dijamu oleh Bani Amr bin Auf dan telah tiba waktu salat. Faja Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu anhuma Maka Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma Suraya mengatakan, Ya Abu Bakrin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad hubisa wa hanatis sholah, fahallaka anta umman nas, Wahai Abu Bakar, semuanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tertahan dan waktu salat telah tiba. Apakah engkau bersedia untuk memimpin atau menjadi imam bagi orang-orang? lah, Abu Bakar menjawab, "Na'am in shikta. Ya, jika engkau uh, jika engkau mau. Fa aqama Bilal, maka Bilal pun kemudian mengumandangkan iqamah. Wa taqaddama Abu Bakrin fa wa kabbara Abu Bakar maju lalu bertakbir dan para sahabat pun bertakbir. Takbir uh, takbiratul ihram salat. Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yamshi di sufufi hatta qama di Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau berjalan di di tengah soft soft sampai kemudian beliau berdiri pada soft yang pertama. Baiklah dan lalu orang-orang bertepuk tangan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu layaltafitu fi salati dan Abu Bakar radhiyallahu tidak menoleh di dalam salatnya. Karena uh, menoleh di dalam salat adalah melakukan uh, pencurian yang dilakukan oleh setan dari seseorang yang sedang salat. iltafat, <tul> maka tatkala orang-orang dan uh, banyak yang uh, bertepuk tangan, beliau barulah menoleh. Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di belakangnya. Pak ilai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk melanjutkan sholat dan beliau menyampaikan isyarat ini sebelum beliau bertakbiratul ikhram masuk ke dalam sholat. Farofa Abu Bakr radhiyallahu anhu yadahu fahamidallah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya dan uh, lalu memuji Allah. Waraja al-Qahqara lalu beliau dan beliau mundur. Waraahu mundur ke belakangnya hatta qama fis sampai kemudian ia berdiri di shaf yang berada di belakangnya fa rasulullah sallallahu alaihi maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju fa sallalina beliau memimpin salat falamafargho aqbal alannas faqal, maka ketika salat telah selesai beliau menghadap kepada para sahabat lalu bersabda ya ayuhan nas ma lakum hinanabakum syai'un fis salati akhattum fit tasfiq innamat lin nisa. Wahai sekalian manusia, mengapa kalian ketika terjadi sesuatu di dalam salat kalian bertepuk tangan? Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya bagi perempuan. Jadi perempuan jika ingin mengingatkan imam itu dengan tepuk tangan dan tepuk tangannya menggunakan telapak tangan serta punggung telapak tangan. Saya lagi. <coughs> Mana bahu fi sholati, fal yaqul, subhanallah. Barang uh, siapa yang jadi sesuatu di dalam sholatnya, tidaklah dia mengucapkan subhanallah. Hu la hadun, hina yaqul, subhanallah illa, illa al Karena semuanya tidak ada seorang pun yang mendengar <coughs> Subhanallah. Kecuali dia pasti akan menoleh. Uh, di sini berarti diperbolehkannya mengucapkan hamdalah dan juga subhanallah di dalam sholat. Karena keduanya masih termasuk ke dalam pikir. Ya Abu Bakrin, ma mana'aka an tusalli bin nas hina asyartu ilaih. Wahai Abu Bakar, apa yang mencegahmu untuk memimpin sholat ketika aku mengisyaratkan kepadamunya uh, isyarat tersebut adalah perintah dari Rasulullah untuk uh, Abu Bakar melanjutkan imannya. Faqala Abu Bakrin maka Abu Bakar uh, menjawab maka yang bagi Ibnu Abi Quhafah an yushalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak layak atau tidak pantas bagi anaknya Abi Quhafah. Abi Quhafah adalah ayahnya Abu Bakar hanya nama aslinya adalah Usman. Tidak pantas bagi anaknya Abi Quhafah maksudnya adalah beliau sendiri Abu Bakar radhiyallahu untuk memimpin uh, salat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk salat di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun hadis ini diriwayatkan oleh Adham Al Imam Bukhari dan Muslim. Uh, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, beliau senantiasa memperbaiki hubungan di antara para sahabat atau di antara umatnya yang sedang terjadi perselisihan di antara mereka. Makna hubisa dan makna kata hubisa tertahan maksudnya adalah amsakuhu liyudifuhu. Mereka menahan beliau untuk menjamunya. Aku luka lehada wa jazakumullahu khairan kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khairan kepada Ustaz Zaid yang telah membacakan hadis redesulihin pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak dengan seksama sajian tadabbur interaktif Al-Qur'an surah Sad yang insyaallah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua. فضل الأستاذ كي يجيء أما شفر الاسامي حفظه الله. فعليه فليتفضل مشكورا. <applause> <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى القدوة الحسنه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد قال اللهم الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Hamba-hamba Allah, Jemaah, Madrik, Majelis Tadabur Interaktif Al-Quran, baik dari sisi Tadabur, riset maupun literasi, terutama yang sudah hadir bersama melalui online maupun maupun offline para santri putra putri muslim muslimah sadiratir keram para guru seluruh jamaah di TikTok maupun yang di Zoom serta YouTube hafidhohumullahu Jami dan seluruhnya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Untuk kesekian kali saya mengingatkan diri saya dan kita semua terkait pertarungan hidup antara kebenaran dan kebatilan tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Kalau asyara yang kadang-kadang bisa sampai ke tingkat pertempuran ya, dan peperangan atau ma'rokah atau bahasa lain al -guzu. Perang pemikiran, perang mental, spiritual, bahkan perang emosional kita untuk tetap menjaga emosi kita terkendali, menghadapi berbagai macam persoalan dan problematika yang kerap diciptakan oleh syaitan dalam bentuk ihwaat berbagai macam dan jenis penyesatan demi penyesatan yang juga pernah saya garis bawahi ada dua bentuk penyesatan yang dilakukan setan pertama melalui subahat ya subahat itu kerancuan kerancuan rancu dalam memahami persoalan kehidupan kadang-kadang yang tidak logis pun muncul dalam benak pikiran manusia-manusia dan mempengaruhi kita sebenarnya sangat tidak logis. Enggak mungkinlah alam ini tercipta dengan sendiri. Tapi seperti itulah atas nama pendekatan empirik ilminya ya atau metode ilminya mereka mencoba untuk memaksakan bahwa mulai dari faham humanisme yang menempatkan manusia itu bisa mengatur diri sendiri. Pada batas tertentu, memang manusia diberi kewenangan oleh Allah untuk mengatur diri sendiri, bahkan mengatur alam semesta. Tetapi, persoalannya dengan apa aturan itu? Kalau aturan itu pertama kembali kepada kemampuan manusia melihat, memandang atau mendengar sesuatu yang serba terbatas. Mungkinkah pengetahuan dia dibatasi dengan sejumlah keterbatasan itu membuat mereka bisa mengatur hidup dengan baik? Jangankan sempurna termasuk kemampuan akal. Akal manusia yang sangat-sangat bergantung kepada indera yang menjadi salah satu sumber daripada kebenaran empiris juga sangat-sangat dibatasi oleh keterbatasan akal dan indranya itu sendiri. Nah inilah sumber dari Subahat yang sering terjadi, kerancuan-kerancuan yang sering terjadi sehingga tidak sedikit manusia menolak diatur oleh faktor lain. Orang mengatakan faktor Z, faktor lain yang mempengaruhi manusia itu, anak-anakku sekalian, seringkali di... Tepis alias ditolak bagi kita. Faktor lain yang paling menentukan itu adalah adanya Sang Pencipta seluruh alam semesta yang tidak mungkin menciptakan tanpa ilmu dan aturan. Ya, kalau aturan itu kembali kepada akal manusia, keterbatasan akal manusia menginginkan atau membuat manusia itu harus berkolaborasi transisi, berkolaborasi dengan orang lain, harus berjamaah, ada kolektif. Enggak bisa kita ngatur sendiri tentang alam ini, tapi perlu orang lain. Saya tidak mungkin mengatur sendiri tentang al quran perlu orang lain, perlu ustad fatur, perlu para santri dan yang lain-lain. Tetapi pada saat kita melakukan aturan dengan orang lain, maka orang lain pun tidak akan bisa lepas dari kepentingan, diantaranya kepentingan yang juga oleh setan selalu ditawarkan atau dikembangkan yaitu hawa alias tadi antara subhat dan syahwat. Ya, ada syahwat kekuasaan, syahwat kekayaan, pengen menjadi orang terkaya di Indonesia atau bila perlu di muka bumi ini. Kalau sudah tercapai, apa bingung juga yang dimakan itu lagi, itu lagi? Ya, kita makan minum ya, semahal-mahalnya. Kalau yang dimakan itu tidak akan lebih dari, katakanlah 100 ribu rupiah, itu udah enak banget ya enggak? Halo, kalau kamu jajan, setiap jajan itu 100 ribu rupiah, itu udah enak banget ya yang bentuknya daging, protein, dan lain sebagainya bisa. Ya sudah segitu. Kalau punya duit dalam sehari misalkan 10 juta, yang 9.900-nya mau dikemanai? Itu hanya untuk membeli yang disebut dengan kebutuhan tersier, apa kenyamanan. Ya, yang dimakan sih cuma 100 ribu, tapi tempatnya di hotel berbintang bila perlu bintang tujuh yang bisa diminum ya halo kalau bintang lima kan bintang sepuluh nggak bisa tapi kalau bintang tujuh bisa diminum kan apa itu ya puyer bintang tujuh gitu ya jadi saudara-saudara sekalian seperti itu Mulai dari subahat sampai ke sahur. Maka kita mohon pada Allah, Ya Allah lindungi kami dari bahaya subahat dan syahwatnya. Kalau syahwatnya positif, karena dikendalikan oleh kebenaran yang kita kuasai dan kita pahami, ya Alhamdulillah, syahwat makan, minum, syahwat biologis, dan lain-lainnya, kalian tampil ingin cantik itu syahwat. Ya, yang cowoknya ingin tampil ganteng itu syahwat, ya, tapi syahwat yang kemudian dikendalikan alias diatur oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi sekarang perangkat-perangkat untuk menjadi cantik atau ganteng itu kan juga jadi mahal. Ya untuk perawatan halo ibu-ibu ya di situ mahal nggak sih Fadilah. mahal kan jadi untuk merawat ya kulit saja merawat wajah merawat alis merawat apa lagi dan dan sebagainya itu sangat sangat mahal bukan tidak boleh boleh silahkan asal tidak berlebihan gitu ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Apalagi kalau faham bahwa inna Allah jamilun sabda Nabi Muhammad salat salam untuk tercinta juga keluarganya para sahabat orang-orang yang setia kepadanya ya bersabda sungguh Allah itu maha indah yuhibbul jamal mencintai keindahan Begitu ya Zulfan, jadi rambut jangan semrawut di sisi rapi, dicukur dengan rapi, begitu ya. Baju juga dirapihkan dengan baik, begitu ya. Jangan kerahnya membleh. Coba dirapihkan. Akhwat juga kerudungnya yang bagus, pakai yang rapi. Niatnya itu saja. Ingin dicintai Allah karena saya indah. Begitu ya. Halo, Mbak Indah. Dia sudah indah orangnya memang. Ya, jadi anak-anakku sekalian, Zaki rambutnya dirapihkan. Begitu ya, baju apalagi mau sholat, mau sholat pakai kaos. Ya, kayak yang mau main saja ya, atar. Jangan pakai yang resmi. Bila perlu mau pakai khudzinatakum. Indah Masjidin, ambil kalau mau ke masjid itu hiasan. Ya, andi, pilihkan pakaian yang paling bagus kalau mau sholat. Itu ya, pilihkan baju yang paling indah. Ya, nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian. -saudara Syukur menjadi salah satu fokus kita dalam setiap kajian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang tadi. Ya, yeah, kalau ada tadi saya katakan perdebatan ketika mengukur kebenaran itu dengan agama, terus kalau beda agama gimana? Dari sisi keyakinan memang bisa berbeda, tetapi dari sisi kontribusi dalam kehidupan sumbangan yang kita tampilkan dalam kinerja kan insya Allah bisa diterima. Nah sekarang kalau bicara tadi umpamanya bagaimana kita bisa mengatur sesuatu yang kita hadapi ini maka diperlukan yang disebut dengan kesepakatan begitu Pak Manjid, ya kesepakatan itu kembali lagi kepada pengetahuan kita, pengetahuan kita kembali lagi kepada sumber dari segala sumber pengetahuan. Bagi umat Islam, sumber dari segala sumber pengetahuan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan utamanya atau melalui dua sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah Bapak Ibu sekalian melalui matrik ini ya Bu Sri Nurhayati, Bu Kasta kita sudah dan kerap menemukan ya nilai-nilai kehidupan yang bisa menjadi kesepakatan. Contoh kesepakatan membangun negara Indonesia, gagasan dan pemikiran Bung Karno yang tidak bisa lepas dari seorang Muslim. Dia adalah seorang Muslim, didukung oleh para ulama dan dirumuskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, halo, coba suaranya mana, biar enggak ngantuk. Pakih yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira itu rumusan dan konsep itu diterima semua orang nggak? Di Indonesia diterima atau tidak? agamanya yang Muslim, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semua menerima. Dan tidak pernah sampai hari ini Pancasila dipermasalahkan. Kecuali yang tidak suka atau tidak mengerti atau menolak ketuhanan. Alias seorang ateis protes. Atau binatang. Tidak suka dengan kemanusiaan. Protes nggak binatang kata binatang kok saya nggak dilibatkan, gitu. ya, mestinya kan kemanusiaan dan kebidatangan, wah wow, bahaya kalau ada bahasa begitu, ya, Jadi saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak suka dengan persatuan, agama mana, filsafat mana, filosof mana? manusia yang mana yang cerdas di negara yang kita cintai ini yang tidak suka dengan persatuan atau tidak sepakat dengan persatuan enggak aku maunya perpecahan ada yang ketiga musyawarah rakyat dan yang dipimpin oleh hima kebijaksanaan dalam permusyawaratan itu ternyata kita bisa menyembah bahkan bagi seorang muslim kesepakatan itu betul-betul berangkat dari nilai-nilai keislaman ketuhanan itu merupakan nilai keislaman yang pertama dan paling utama bahkan paling mendasar tuh ketuhanan sehingga semua pergerakan kita anak-anakku sekalian kerja kita tulisan kamu satu huruf demi satu huruf tuh ya tadi misalkan siapa zaima zaima ngetik satu huruf demi satu huruf itu selalu kita niatkan ibadah kepada Allah berbasis ketuhanan yang maha esa ya yeah? begitu Alhamdulillah hari ini Farid tidak ngantuk. Senang sekali Ustaz lihat Farid tidak ngantuk sama dengan Daris juga. Senyum hari ini. Ada apa ya? Biasanya ngantuk ya, Ustaz. Ini salah lagi. Kita nggak ngantuk di komentari. <guruh> Buat hiburan sedikit. Halo, Daris. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Begitu halnya dengan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ternyata bagi kita umat Islam khususnya seluruh prinsip-prinsip atau sila tadi jangankan bertentangan justru betul-betul diperintahkan. Jadi istilah kalau dalam istilah agama konteks ketuhanan itu ada yang disebut dengan ilahiyah dan rububiyah. Kalau ilahiyah kita ini melakukan semua pekerjaan kita dalam rangka kepatuhan ketundukan alias ibadah kepada Allah sedangkan rububiah, kesadaran kita dan keridhaan kita untuk diatur dengan aturan-aturan Allah kan gitu makanya alhamdulillahi lillahi al alamin kita sangat-sangat reason apa reasonable gitu kita sangat beralasan. Jadi salah satu ciri-ciri teori itu adalah suatu pengetahuan yang memiliki alasan. Kita tahu sesuatu. Kenapa kamu mengatakan segala puji itu lillah? Ya karena Allah itu Rabbil Alam. Selesai di situ saja. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang merawat, dia yang betul-betul memfasilitasi seluruh alam semesta ini. Maka tidak ada kepatuhan yang paling final, absolutely, sifatnya absolut, kecuali hanya kepada Allah Rabbil Alam. <tuh -tuh. yang disimbolisasi dengan apa? Dengan puji syukur kita saat mengucapkan Alhamdulillah. Ya, segala puji itu bagi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbil Alamin. Kalau sering Ustaz sampaikan, seseorang memuji itu salah satunya karena faktor jasa Andi. Karena faktor apa? Jasa. Kalau Anda merasa ada orang begitu berjasa pada diri kamu, maka pasti kamu akan memuji dia, menyanjung dia, menghormati dia bahkan Mematuhi Dia, perusahaan ini begitu berjasa. Berjasa apa? Memberi makan setiap hari. Pendapatan kita dijamin, kesehatan kita dijamin, semuanya ditanggung oleh perusahaan. Kira-kira, rantisi kalau ada perusahaan begitu kepada kamu, kamu semuanya dijamin. Pagi ini juga, rantisi sedang apa? Sedang ngaji, Pak? Mohon maaf gitu. Bisa datang enggak sekarang? Oh, siap, siap, sih. Betul tidak? Kenapa? Karena Prantisi merasa ya sudah dirawat, diatur, bahkan diberikan seluruh kebutuhan yang diinginkan oleh kalian ya, itu semuanya ditanggung oleh dia. Kalau sudah ditanggung oleh dia, Ya, tidak ada di antara kita yang menolak kalau diminta sesuatu. Jelas ya, itu dalam hal apapun, siapapun manusia ini, kecuali tadi ke kepatuhan itu bagi kita ketika menempatkan Allah sebagai Yang Maha Dipatuhi dan ditaati. Maka, baru kita bisa menata dan memanage, alias mengelola kepatuhan kepada selain Allah. Yang kaidah umumnya apa? Zulfan, kepatuhan kepada selain Allah itu kaidah umumnya. Itu aja kaidah yang Allah minta kepada kita, Aida. Ya, jangan sampai kita mentaati seorang makhluk siapapun dia, sebesar apapun jasa yang kamu dapatkan dari dia sepanjang tidak maksiat kepada yang Maha menciptakan. Kenapa? Karena yang Maha menciptakan adalah pemilik seluruh jasa, seluruh aturan, bahkan seluruh fasilitas yang diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya mulai. Seperti itulah. Kita selalu mohon kepada Allah di pagi hari ini untuk dijaga ya pemikiran kita terutama jiwa kita pun khususnya dari apa tadi sucita yang pertama dijaga dari subhat apa itu subhat Kerancuan, kerancuan, keraguan, keraguan, ya? sesuatu yang gak jelas. Kita minta diperlihatkan kepada Allah dengan doa, apa itu suci, kita? Arinal haqqa hari, 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 batila hari, hari, begitu Ya, bagaimana kita minta kepada Allah, Afgan ya Allah, perlihatkan padaku yang benar itu benar. Jangan rancu. Benar kelihatan kok benar tapi enggak jadi-jadi ya. Kapan pertolongan tiba? Katanya idza ja'al Semakin hari kita juga diuji tuh yumna dengan apa? Dengan pandangan kita itu sendiri. Kita memandang ini benar nih insya Allah yang saya ikuti dan pelajari ini. Tapi kenapa ya? Katanya yang berjuang di jalan Allah pasti ditolong Allah. Tapi buktinya sekarang ratusan bahkan ribuan ya umat Islam dari kalangan ibu-ibu dan anak-anak dibantai di, di Gaza hari ini. Mana pertolongan Allah itu? Itu bisa membuat kita seperti itu. Izati digambarkan oleh Allah dengan kalimat mukmin wa zulzilu Saat itulah diuji seluruh orang-orang yang beriman. Bukan hanya saudara-saudara kita di Gaza yang sedang menghadapi masalah tersebut itu tuh ya Andi mau raga, mau raga atau mau jiwa. Nah, ini Andi eh, apa rendah hati, maunya raga aja, nggak usah jiwa. Nah, saudara-saudara sekalian, ya seperti itu Gozi di Gaza, Gozi, halo, Gozi di Gaza hari ini mereka juga diuji oleh Allah. Dan mereka digoncang setiap hari, termasuk hati mereka pun sedang digoncang-goncang. Seberapa jauh mereka tetap bertahan dan ikhlas karena Allah Subhanallah? Ya, seperti itulah nanakuskandinya. Jadi, Subhat-subhat bisa muncul kapan dan di mana saja. Apalagi kalau kita berhadapan dengan fakta-fakta hari ini, begitu ya? Kok berat banget gitu ya? Ada orang yang baru masuk Islam dulu, begitu sejahtera sebelum jadi Muslim. Ya, fasilitas segala macam rumah, mobil, dia punya, dia dapatkan begitu masuk Islam diusir dari komunitasnya, kemudian kadang-kadang terlunta-lunta, belum lagi dicurigai oleh orang lain, benar enggak dia masuk Islamnya ataukah tidak. Itu seluruhnya ujian-ujian. ya Yang bertahan, insya Allah. Tentu Allah akan berikan nilai yang luar biasa. Nah, begitu halnya dengan Nabi Sulaiman ketika mereka maaf, ketika beliau berdoa kemarin apa? Rabbighfirli. Terus wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ketika Nabi Allah Sulaiman meminta maaf kepada Allah dan bertobat atas kesalahan yang pernah dilakukannya Rabbi rab ampuni aku dan berikanlah kepadaku mulkan kekuasaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku sungguh engkau adalah yang maha memberi lihat kata-kata wahab Siapa yang memberikan kekuasaan kalau bukan Allah Azza wa Siapa yang akan menganugerahkan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ini penting terus ditanamkan ya suci ta ditanamkan setiap saat anak-anak sekalian karena hidup ini perjuangan sekali lagi. Hidup ini tidak bisa lepas dalam konteks berjuang terutama perjuangan dalam pertarungan antara hak dan batil selalu sampaikan di medan pertempuran apapun ya di atas tanah dengan bedilnya dengan roketnya dengan apalagi berbagai macam jenis persenjataan pesawat tempur segala macam atau di medan pendidikan anak-anakku sekali ya ya di medan pendidikan bagaimana setan pun khusus punya pasukan-pasukan yang mengganggu para hamba-hamba Allah yang sedang menimba ilmu Allah. Ya kata setan gak usah pelajari apa itu Quran tidak empiris. Ah, Al-Quran itu. Dia juga ngerti itu arti empiris. tuhan Kata setan ini gak empiris nih. Tidak real, tidak nyata dengan panca indera. Ya, yeah, kita bisa melawannya kan? Umay, mana Umay? Halo. Nah Umay kita melawan dengan pemikiran. Siapa bilang tidak nyata? Semua konsep yang saya pelajari seluruhnya nyata dan pasti terjadi. Ya, yeah, kata Umay, kamu salah mengartikan empirisme itu. Paham tentang empirisme itu yang dialami secara panca indera tidak harus fakta itu tidak harus dialami dengan panca indera kita. Ada yang harus dan bisa dialami hanya oleh perasaan kita. Oleh hati kita kan tidak termasuk panca indera. Ya, kalaupun masuk istilahnya ada indera keenam. Ada orang kemudian mengistilahkan indera keenam. Apa intuisinya? Itu indera keenam masuk. Insight, ya pemahaman batin penglihatan batin itu juga dinyatakan sebagai ya eh uh, indra ketujuh bila perlu terserah jadi jangan lima indra panca indra ya bila perlu indra itu jadi sepuluh juga nggak apa, apa siapa yang membatas apalagi Allah sudah menyatakan inna sam awal basara wal fuad kalau asam wal basor, terutama penglihatan, itu merupakan alat untuk verifikasi melalui observasi, pengamatan, tufat. Ya, ustadz amang itu ada enggak ya? Coba, hari ini ustadz amang ada enggak ya? Kalau ada atau tidak, ya jangan-jangan yang hadir di hadapan kamu itu cuma bayangan ustadz amang. Oh enggak, kata kuping kamu, aku dengar suara dia, ini bukan suaranya ya. Kemudian aku lihat orangnya juga ada kelihatan seperti naik, ya. tetapi lagi-lagi nih Andi yang namanya penglihatan pendengaran bisa saja kabur. Contoh, kayak di TV ini nih di di, di TV ini misalkan itu kan bisa saja siaran Ustad yang lima tahun lalu bisa saja ya kan kalau di sini kalau di TV beda dengan di sini. Ya bisa saja di sini juga itu sebenarnya bukan usaha amang, cuma dia uh, pakai uh, hologramnya aja kan gitu. Sekarang kan ada ilmu terkait dengan yang begitu, teknologi hologram. Hmm. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliarkan. jadi anak anakku sekalian yang saya muliakan, seperti itulah kita berhadapan atau memahami kehidupan. Nah maka Allah mengijabah antara lain kemarin sudah kita singgung. Pertama Allah menundukkan untuk siapa? Nabi Sulaiman. Apa itu? Arreh. Angin menjadi kendaraan yang digunakan oleh Nabi Allah Sulaiman berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua di sini, kemudian, ya, bayangkan Nabi Allah Sulaiman itu diberikan kekuasaan atau kerajaannya sampai pada tingkat Allah tundukkan kepadanya setan-setan, syaitan. ya. Sebagaimana setan yang mendampingi setan itu dari kalangan jin, kalau iblis juga jin, teman. Kalau iblis ya sudah dinobatkan atau menobatkan diri untuk tidak beriman. Pilihan dia untuk tidak beriman, disuruh sujud tidak mau sujud, malah menentang, malah minta ke Allah ya dispensasi supaya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat sesudah itu kemudian dia mengatakan aku akan sesatkan seluruh manusia la ughwiyannahum ajma'in kata dia sampai dinyatakan seluruhnya nanti kita akan temukan kembali ya masih di surah ini ya bagaimana setan Ya meminta kepada Allah dispensasi alias pengecualian. Nah setan-setan selain iblis di masa Nabi Sulaiman itu ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Jadi ibaratnya kalau dalam ketatanegaraan itu kan ada yang Muslim ada yang non Muslim dari kalangan jin juga ada yang muslim, ada yang non-muslim. Ya, jin yang muslim sudah dipastikan mereka tadi ya. Siapa? Halo, Zaimah. Ya, Zaimah sudah menjelaskan kepada kita bagaimana jin-jin yang ditundukkan kepada Nabi Allah Sulaiman itu tentu ada yang muslim, ada yang non-muslim. Nah, jin yang non-muslim itu rata-rata merupakan syaitan. Ya jin-jin yang Muslim itu merupakan setan-setan. Nah setan pun tunduk di bawah kekuasaan Nabiullah Sulaiman. Jelas sekali konstitusi Nabi Sulaiman, ya peraturan atau undang-undang dasar di, 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 di apa di dalam negara Nabi Sulaiman itu atau dalam kerajaan Nabi Sulaiman itu mengakomodir semuanya. Yang Muslim, non-Muslim semuanya dilibatkan. Bahkan para ahli nih sekarang juga mohon maaf banyak non-Muslim di kita yang dari kalangan manusia yang ahli bangunan. Ya bahkan kalau bikin bangunan tuh kayak mana? Tuh? Halo? Kayak kereta cepatnya kan? Tol-tol gitu. di mana-mana itu kan banat. Nah itu dari kalangan setan itu dulu banyak banget. Setan-setan dari kalangan jin itu banyak banget. Yang kalau dikerahkan itu kata ifrit diantaranya. Ya sebelum kau bangun dari dudukmu, aku pindahkan itu singgasana ratu Saba. atau singgasana singgasana ratu belkis ya ratu Saba. Sebelum kau bangun, tapi ada seorang alim yang tidak lain entah malaikat atau siapa di antara makhluk Allah yang lain yang justru dia lebih soleh dibandingkan Ifrit. ya. Nah, dia mengatakan kalau saya akan pindahkan sekejap matamu, begitu kamu, ya. Lamaan mana bangun dari uh, tempat duduk dengan apa ber berkedip, ya. Dia berkedip itu jauh lebih cepat. Artinya dia menawarkan dengan hal yang lebih cepat. Cuma ngedip sekali saja, itu sehingga sana sudah ada di hadapan dia. Ini juga Bapak-Ibu sekalian, kalau dulu kita menganggapnya dongeng cerita. Hari ini tidak. Teknologi hari ini sudah bisa melakukan hal seperti ini. Makanya sekarang mereka juga dari cerita-cerita di masa Nabi Sulaiman itu bagaimana memanfaatkan angin sekarang sudah bisa memanfaatkan angin itu melalui baling-baling pesawat yang mengeluarkan kecepatan dan kekuatan angin sehingga bisa menerbangkan besi-besi yang begitu berat apa namanya pesawat terbang itu kan burung-burung besi namanya halo apa the iron bird namanya burung-burung besi. Itu bisa diterbangkan dengan apa? Dengan kekuatan angin. Coba mesinnya bagus, tapi tidak mengeluarkan angin. Terbang. Pesawat itu terbang nggak? Tidak terbang. Coba kamu lihat ketika helikopter di atasnya baling-baling itu berputar dengan kecepatan tertentu dan itu di bawahnya terlihat sekali bagaimana besarnya. Ya? Yeah? Di situ. Jadi teknologi angin itu sekarang sudah dikonversi Ustaz menjadi teknologi pesawat terbang. Karena menggunakan kekuatan angin. Dia bisa terbang dengan kekuatan. Nah, sekarang ya bicara tentang masalah apa? Infrastruktur. Nah, jadi seluruh setan yang punya kemampuan dalam membangun infrastruktur boleh-boleh saja. Ini juga menggambarkan ketatanegaraan di masa kerajaan Nabi Sulaiman pun, sekali lagi, bisa melibatkan seluruh kalangan demi kesejahteraan manusia, demi kemanfaatan manusia. Maka Allah pun tundukkan setiap bana, setiap ahli bangunan, the builders, ya, para ahli bangunan, ya, bana di sini tentu baik yang. Merancang bangunannya sampai kepada betul-betul membangunnya dan apalagi dari kalangan jin tadi ini masjid ini kalau dibangun sama jin itu mungkin cuma sehari selesai ya karena dia bawa barang-barang nggak -barang kayak bang Adin ya dipikulin mereka nggak dipikulin orang gede-gede. ya makanya jangan ketemu sama jin repot ya kullabanna'in wa ghawas. termasuk bagaimana ya Allah juga menundukkan kepada siapa Nabi Allah Sulaiman itu para penyelam gitu ya, ghus. Ghus ya ghus. jadi para penyelam juga kenapa diperlukan jelas apalagi sekarang kita sangat memerlukan para penyelam Para penyelam itu pertama bisa mengambil sejumlah kekayaan dari laut, ya, ngambil rumput laut, mutiara-mutiara mutiara dari laut, itu semuanya belum lagi kalau bicara tentang air, ya, dulu setan-setan para penyelam itu, jadi digambarkan dalam Quran ini, Zulfan, bagaimana peradaban di kalangan setan pun cukup besar, cukup tinggi, dan dari kalangan jin itu juga cukup hebat dan. Ya, jadi kalau kita itu mengangkut barang, misalkan paling satu ton, yang kita gendong itu paling satu kintal, tapi kalau e, jin mengangkat barang itu bisa satu bangunan ini diangkat aja. Man. Diangkat sama dia, ditaruh di mana, dan rapi. Nggak bakal hancur, nggak rusak. Seperti siapa tadi? Seorang hamba Allah yang lain memindahkan ya, Apa? Singgasana Ratu Bilqis, ya, bukan hanya singgasana saja, ya, lebih kepada e, termasuk istananya juga. Bagaimana kita punya singgasana kalau nggak ada istananya? Halo, maka diangkat dengan seluruh istana, ya. Jadi, begitu, ya, kan? Ratu Bilqis ini kan sedang dalam perjalanan, tuh, ya, begitu sampai ke eh, uh, apa itu ke wilayah kerajaan Nabi Sulaiman diterima di sebuah istana sampai ditunjukkan ini kan istana kamu kayaknya sih ya katanya <laughs> ya kan begitu akhirnya maka dengan berpindahnya istana maka bergabunglah dengan dua kerajaan yang begitu luar biasa yaitu kerajaan Nabi Muhammad Sulaiman dan kerajaan sabak bil waktu itu. Bahkan istananya pun dipindah itu. Begitu hebatnya memang kekuasaan seperti itu sampai hari ini belum ada yang menanding. Jadi doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Sulaiman yang mengatakan la sekarang Allah tidak berikan juga kepada siapa Sekarang manusia ingin memindahkan satu istana, oh enggak bisa. Coba lihat. Pindahkan tuh istana Jakarta langsung ke Halo? Kalimantan. Lu kalau kalau uh, rajanya model Nabi Sulaiman nggak perlu repot-repot mengeluarkan sampai 500 triliun. Ya bikin lagi istana di sana, bikin lagi ya, segala macam. Dulu nggak pakai yang begitu, cukup saja dia perintahkan kulabana iwakwas itu. Ya toh, tuh pindahin itu. Ya siap katanya dia pindahin aja langsung. Bayangkan tuh. Ya, yeah. Kalau Istana Jakarta semuanya di situ, termasuk Gedung MPR, DPR, DPD itu dipindahin ke sana. Kalau sama Jin itu ya paling hanya seharian, kelamaan sehari juga, sejam itu udah nyampe di sana. Cuman mana ya Jin yang gak kelihatan? Nanti dilanjut. Sekarang hari apa? Rabu ya. Yeah. Oke, okay. besok masih dilanjut itu. Berikutnya nanti mulai Senin depan yang bertugas lebih ke per ya, agak panjang Nanti diatur sama Ustaz Said topik per topik seperti ini misalkan masih terkait Nabi Sulaiman sampai ayat yang ke 40 ya. Jadi kalau besok membahas ayat ke-38, kalau bisa siapa yang bertugas besok? Oke, okay. Yumna, kamu tambahin ya bahas mulai dari ayat 28, 29 sampai 40 ya tiga ayat. Enggak enggak panjang-panjang kok, pendek -pendek. Kalau dihitung kata perkatanya hanya satu dua tiga 4, 5 6 7 ya 8 9 10 lah Halo Yumna hanya 10 kata yang bisa kamu uraikan dan kamu analisa. Oke. Okay? Sampai ayat 40 ya Yumna. Terima kasih jazakumullah jazza kepada ananda tadi Saima juga yang lain atas paparannya begitu berharga buat kita. Hadana Allahikum ajma'in, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jazakumullahu khairan Kepada grup kita, Al-Ustaz Haji Amang Shafruddin, LCMM yang telah uh, membimbing kita Dalam Tau Surah Sod pada kesempatan pagi hari ini Bapak, Ibu, dan para santri yang berbahagia dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi, mengkonfirmasi, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini, kami persilahkan. Di sini ada Prof. Mir, sepertinya sudah membuka kamera. Dipersilahkan, Prof. Ya, sambil nikmati kemacetan. Ya, yes, sure. <laughs> ya makasih, kasih, Saya, 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 ya saya, 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 yang saya, 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 yang Sulaiman saya, Nabi, Nabi Suleman, itu diberikan kemampuan untuk bagaimana memanfaatkan angin sebagai alat transportasi, dan dia bisa perintahkan angin. Sehingga, kalau kita bawa di era sekarang, bahwa sebenarnya teknologi teleportasi yang luar biasa kecepatannya itu sudah ada di dalam. Uh, yang diceritakan di dalam Al-Quran sama dengan bagaimana uh, pergerakan yang serba cepat dengan kecepatan cahaya itu juga sudah ada di dalam Al-Quran, yeah. yang kemarin terjadi di Isra Mi'raj itu kan sebenarnya pada era sekarang itu sudah bisa dijelaskan bahwa pergerakan cahaya dengan kecepatan 300.000 km per detik ya. Nah, itu bisa menjelaskan betapa pergerakan horizontal Rasulullah dengan menurut riwayat itu didampingi oleh malaikat yang berbadan cahaya. Nah, meskipun yang menarik ketika dia Mi'raj itu luar biasa kemampuan Rasulullah bisa melebihi ya, melebihi kecepatan cahaya karena ketika Jibril sudah tidak mampu lagi tembus ke Sidratul Muntaha Rasulullah masih diberikan kemampuan untuk tembus ke Sidratul Muntaha berarti satu-satunya manusia yang pernah menembus hanya Rasulullah menembus melebihi kecepatan cahaya <laughs> ya nah kalau yang diceritakan di Sulaiman ini ya luar biasa lagi bagaimana Uh, pindahnya singgasana ratu bulgis dengan meman memanfaatkan sebenarnya kalau kita lihat itu ilmuwan sebenarnya me melebihi dari kemampuan jin ya. Nah ini juga bisa menjadi dasar di dalam pengembangan teknologi teleportasi. Jadi sudah ada uh, apa? Uh, teknologi yang mungkin sampai sekarang belum ada yang mampu sekejap memindahkan ya, memindahkan benda ya baru yang ditemukan sekarang bagaimana me, memindahkan suara dengan kecepatan cahaya ya menimbak memindahkan gambar saya di Makassar kemudian ini anak-anakku di di Bandung ini seketika suara saya bisa sampai dan hampir tidak ada jeda. Begitu saya ucapkan A, kedengaran juga A di Bandung, ya. ya. Nah, itulah teknologi jadi informasinya dasar-dasar teknologinya sudah ada sebenarnya di dalam Al-Qur'an. Termasuk cerita bagaimana membuat baju besi, itu kan semua ada. Nah, inilah sekali lagi kita akan coba bagaimana menggali ya, menggali Uh, Al Quran, mentadaburi Al Quran secara mendalam dan kita coba nanti padukan dengan perkembangan uh, ilmu dan teknologi mengalami tafakur ya, untuk menghasilkan lagi uh, uh, referensian lebih hebat, lebih hebat. Saya baca buku mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu, rupanya ya. Yeah, Perkembangan ilmu di Eropa itu ya, itu semuanya berasal dari Islam. Ya. Pengakuan orientalis terhadap sumbangan itu sudah diungkap semua bahwa hampir semua buku-buku yang beredar di Eropa itu, itu buku pada zaman sebelum majunya Eropa, itu buku-buku semua yang dari Islam. Nah, inilah mungkin Pak Kiai ya perlu kita pikirkan. Karena yeah. salah satu strategi kemarin itu, waktu peradaban Islam mengokai ilmu pengetahuan itu kan ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani Romawi itu diterjemahkan dalam bahasa Arab kemudian dikombinasikan dengan budaya Arab lahirlah suatu ilmu hebat dan itulah mengantar peradaban Islam jadi maju nah sekarang sudah berapa abad ya mulai dari abad ke-14 kalau tidak salah itu kan dikuasai oleh barat nah saya katakan begini mari kita uh, mencoba uh, uh, kita ramu ulang ini perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang sudah ditemukan melalui penelitian-penelitian luar biasa di saudara-saudara kita di Eropa kemudian di di Amerika. Nah, kita ngambil itu, kita ngambil kemudian kita bungkus ulang. Ya, pembungkus ulangnya adalah ya Al-Qur'an dan kearifan lokal. Ketika ketika kita bungkus ulang itu, nah itu akan menghasilkan suatu referensi yang unik. Sehingga saya sangat yakin lagi bahwa Indonesia akan menggenggam peradaban ketika itu dilakukan. Karena strateginya sudah ada di pengalaman sejarah ya. Bahwa peradaban Islam menerjemahkan buku-buku dari Roma Yunani kemudian dipadukan dengan budaya budaya Arab lahirlah suatu referensi dan disitulah dikuasai ilmu pengetahuan. Nah sekarang ilmu yang berkembang mari kita ambil. Kemudian kita bungkus ulang. ya Kita ramu ulang dengan uh, mengkonfirmasi ya dengan uh, referensi ilahi, referensi kaulia, kita kok kita bungkus juga, tambahkan dengan karifan lokal, pasti hebat referensi kita, pasti unik dan kita akan menggenggam peradaban kembali. Saya kira itu Pak Kiai, mudah-mudahan ini apa menjadi uh, perjuangan kita semua untuk bagaimana mengembalikan kejayaan Islam dengan memanfaatkan teknologi ilmu dan teknologi yang berkembang untuk bagaimana mengembalikan ruhnya dengan meramu ulang. Nah, tentunya sekali lagi saya ulangi bahwa itu berawal dari bagaimana pemikiran, bagaimana rekonstruksi filsafat ilmu yang membuat satu bangunan ilmu baru yang akan mengantar kita untuk menggenggam peradaban yang cita-citakannya Indonesia tahun 2045 ketika 100 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan fisik. Tetapi mungkin masih kita terjaga terus dengan pemikiran-pemikiran. Karena kita banggakan orang lain, tetapi kita punya kekuatan yang kita tidak hadirkan di dalam bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan yang unik, yang mengantar kita nanti bisa jadi insya Allah menjadi hebat. Saya kira itu. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi rahmatullah wabarakatuh. Jazakallah Rabb. Masya Allah, sebagaimana sudah kita simak bersama ya anak-anak sekalian, Prof selalu menyumbangkan uh, pemikiran-pemikirannya buat kita dan menguatkan ya, Prof makasih komitmen kita terus dan kita sudah on the track insya Allah secara saintifik keilmiahan juga kita berada pada jalan yang Insyaallah akan mengantarkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang pasti, dan itu harus ada semacam komitmen dari kita ya nanus sekali untuk terus mempelajari kebenaran-kebenaran itu. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi kita justru sampai pada tingkat menguji pengetahuan itu seberapa benar ya, seberapa bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bagian dari epistemologi. Epistemologi itu tentu mempelajari tentang struktur ilmu pengetahuan, asal-usulnya dari mana, cara memperolehnya, dan menguji kemendaraan ilmu itu sendiri. Jadi, setiap informasi yang kita dapatkan, Bapak Ibu sekalian, melalui matrik ini, kita juga menguji. Jadi apa yang tadi disampaikan crop itu merupakan bagian dari proses pengujian pengetahuan yang kita dapatkan insyaallah. Wallahu a'lam. Halo Pak Aceh, barangkali dari yang lain mas silahkan, dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari santri, oke okay. para santri. dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para yang ingin berkontribusi bertanya memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini dari Pak Sudi silahkan Pak Sudi Ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, uh, ya, uh, ini terkait uh, dengan apa yang disampaikan uh, bahwa setiap manusia kan tentu punya potensi yang berbeda-beda, misalnya uh, mungkin ada yang ekonomi, pendidikan, teknologi, politik dan sebagainya. -sebagainya. Uh, terkait dengan tadabur artinya uh, seorang tentu pengen. Uh, ber, apa, berkontribusi atau legacy uh, ada legacy yang sesuai dengan potensinya. Nah, ini kaitannya dengan tadabur gimana Ustadz? Untuk bisa memaksimalkan potensinya sehingga legacy-nya juga uh, Didapatkan dia uh, dapatkan. karena kan enggak mungkin semuanya dipelajari gitu. Semua apa, apa 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 ya semua bidang dipelajari tentu kan kita terbatas uh, potensi kita. Mungkin kita potensi kita di ekonomi atau mungkin di teknologi, di pendidikan dan sebagainya. Nah ini bagaimana memaksimalkan potensi kita terkait dengan terdabur sehingga potensi itu bisa teroptimalisasikan, hasilnya juga regresinya juga bermanfaat buat umat. Yang itu yang pertama, ustadz. Yang kedua, ini nanya langsung ustadz. Kira-kira tanggal 4 ustadz bisa ngisi nggak ya, nih kajian di masjid al warogah? yang itu kedua. Mungkin itu saat jajak semua. Tanggal 4 kapan, Pak? 4 November tadi. Apa itu? punya subuh hari Sabtu. Rencananya Pak Sudi ngundang. Iya, Uh, sedangkan <silence> kita yang subuh gitu saat uh, ini belum dapat saatnya buat mengisi barangkali saat yeah. belum ada itu uh, gitu mungkin bisa subuh di Mas Al Barokah uh, kuliah ya, subuh kita ada kajian awal bulan biasanya di pukusan yeah. kalau November ini saya khawatir ada perjalanan masih ada perjalanan rencananya ke Kuningan nanti Hmm. Kecuali kalau Online ya seperti ini Insya Allah bisa kita usahakan Tapi kalau offline Agak sulit mungkin bulan depannya Insya Allah Pak Sudi Boleh nanti bulan depan Di schedule Kalau Boleh, bulan uh, Desember berarti tadi, ya. Di awal bulan okay. Minggu pertama Oh ya baik Tadi pertanyaannya apa lagi Pak Sudi ya, bagaimana memaksimalkan potensi kita Ustaz? kan kita tentu nggak bisa semua bidang studi kita pelajari yang mungkin keterbatasan gitu. untuk bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi kita terkait dengan tadabbur Ustaz. sehingga legasi kita ada legasi lah yang bisa kita ya wariskan gitu buat umat nah begitu Ustaz. Iya, sebenarnya dengan metode yang alhamdulillah kita kembangkan di matrik ini, karena antara matrik dan metrik ya, kalau matrik itu lebih kepada majelisnya, yang intinya memang melalui tadabur inilah kita mentadaburkan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan buat kita ya, bahkan sumber kehidupan ya. Eh At atar dibangunkan yang di depan. Siapa? Ya, Azmi, Kum ya Azmi. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kita dengan Tadabur ini sekali lagi kita uh, Menemukanlah atau Alhamdulillah uh, mendapatkan anugerah Allah bentuk uh, metodologi ya cara kita mempelajari ilmu pengetahuan bahkan secara epistemologis. Siapa yang ingat epistemologis itu apa? Halo. Sulvan epistemologis itu apa? Eh? Ya, secara teori pengetahuan termasuk cara mendapatkan pengetahuan dan tadi menguji pengetahuan ya seberapa tingkat kebenarannya alhamdulillah secara epistemologis kita juga dapat ya dari uh, dari matrik ini Makanya saya tadi dalam konteks mengoptimalkan dengan tiga metode, jadi dengan dengan tiga metrik, ya, satu matriks, yang kedua metrik. Kalau metrik itu metode pertama adalah tadabur itu sendiri, yang kedua riset itu tetap harus dilakukan, Pak Sudi, dengan Uh, kalau dengan tadabur kita mengoptimalkan kemampuan berpikir kita yang begitu luas, komprehensif dan luar biasa. Yang kedua dengan riset kita melakukan proses pembelajaran melalui pengamatan diantaranya mengoptimalkan mata kita. Kalau tadabur lebih banyak mengutamakan telinga kita mendengarkan kemudian merumus apa menyimak kemudian Uh, menguasai halo azam ya tidak mengganggu temannya halo hai hey, farid sini ya nanti kamu kalau ditanya nggak tahu ya jadi apa tadi farid cerita tentang apa Pertanyaan dari Pak Sudi apa tadi? Daris. Terkait apa coba? Halo, Azam. Lihatnya ke sini, jangan ngumpet di belakang begitu. nak nggak bagus kayak gitu. Ya, belajar yang santun ya, yang baik. Jadi kita bicara tentang pertanyaan Pak Sudi terkait dengan seberapa jauh kita bisa mengoptimalkan potensi diri kita. Nah, kalau potensi diri itu ada pada tiga hal yang paling menentukan. Pertama, telinga. Kemudian mata, penglihatan dan yang ketiga adalah akal alias hati nurani kita, maka kita pun melakukan itu dengan sangat-sangat. Insya Allah, pertama dengan tadabur, lebih banyak mengoptimalkan kuping kita, mendengarkan rumusan-rumusan yang sudah ada. Ya kan? Kita dengarkan dari guru-guru kita. Terus riset, mengoptimalkan mata kita untuk mengamati termasuk tadi Ya, pembuktian dan verifikasi Memverifikasi Membuktikan teori-teori yang sudah kita dengar Kita dapatkan ini menjadi sebuah fakta-fakta kehidupan Baik itu yang bersifat empirik maupun yang lainnya Dan yang ketiga adalah literasi Nah tentu kalau, kalau hatinya dimana? Tentu pada saat kita mendengar Dan pada saat kita melihat Pada saat kita terdabur Saat kita riset di situ, pelibatan main, ya, akal pikiran kita juga sangat-sangat dilibatkan begitu optimal, ya, karena gak mungkin kita mendengarkan sesuatu, ya, akar kalau tidak dipahami, ya, melihat sesuatu terus tidak dipahami, itu seperti yang sudah sering kita lewati, kita lihat aja begitu, tuh, ya, Farid, tapi tidak dipahami. Ngaji juga cuman melotot aja, tapi tidak dipahami, itu juga menjadi sia-sia ya tidak optimal. Makanya kenapa Ustadz buka pertanyaan? Buka supaya kamu ikut memberikan kontribusi, presentasi dan lain sebagainya. Juga buat yang lainnya ya Pak Sudi, semua yang ikut di dalam matrik ini mangga silahkan seperti yang dilakukan para santri. Berkontribusi dengan pertanyaan, dengan presentasi, dengan pengalaman dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita juga ingin mengoptimalkan produktivitas kita melalui literasi. Literasi bagi kita adalah cermin dari keterpelajaran kita yang terlihat pada tulisannya. Ya, pada tampilan lain, ada tulisan, ada apa? Ada 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 penampilan kinerja kelihatan gitu, Canca. Kalau caca ngomong tuh ngomong apa ya, kalau caca nulis itu tulisannya apa, itu bisa dilihat oleh kita ya. Oh, ternyata betul yang sudah dipelajarinya itu sudah membentuk cara berpikir. Caca, cara berpikir ya, Aina. Halo, cara berpikir Aina, tulisannya begitu dibaca, Ustaz baca kemarin. Tulisan kalian tentang apa? Kemarin, terakhir, nah, tentang Hari Santri ya, tentang Hari Santri. Subhanallah, sudah cukup bagus ya bagi yang kelas 9 atau kelas ya ya kelas 7 ya, San. Mulai kelas 7 pun sudah mulai bagus tulisannya Ini juga menggambarkan suatu apa? Suatu uh, optimalisasi itu, Pak, sudi potensi anak-anak kita. Wallahu alam. Cukup? Uh, itu apa? Ya, gimana Pak? Ya, itu uh, berarti apa? kaitannya gini, set, uh, misalnya seseorang itu uh, uh, dalam hal pendidikan, uh, kaitannya apa orang itu harus menempuh jalur pendidikan secara formal, set, uh, untuk meng, lebih mengoptimalkan dibandingkan mungkin dia tidak melalui jalur normal, walaupun dia tetap belajar. Ya. Apakah akan lebih baik dia bisa meningkatkan Hmm, levelnya bahkan sampai S3 gitu untuk bisa mengoptimalkan atau uh, tanpa Iya Pak Sudi kalau masalah jenjang pendidikan tetap ya uh, substansi dari jenjang pendidikan itu adalah bagaimana kita mengukur tingkat tingkat pemahaman kita mulai dari TK, SD, SMP sampai S3 itu jenjangnya tetapi substansinya adalah ya tahapan itu hanya untuk mengevaluasi dan mengukur sehingga di setiap ukuran tadi itu dan waktu evaluasi khususnya di ujian akhir kita akan mendapatkan semacam pengakuan melalui sertifikasi nah sekarang banyak kan sertifikat sertifikat sekolah termasuk ijazah yang dipalsukan itu juga orang hanya kejebak pada pada fenomena saja tetapi yang ingin kita kita perkuat di sini tentu saja nomenanya hakikat dari seseorang memiliki dan menguasai itu. Jadi pilihannya kembali kepada kita kalau kita perlu simbol-simbol tadi dalam pengakuan terhadap masyarakat silahkan saja sampai selesaikan S3 bahkan guru besar pun mangga dan itu sangat bagus status uh, di masyarakat sebagai ya, anjungan kiai haji dan lain sebagainya itu juga diperbolehkan tidak ada masalah ya gelar-gelar seperti itu tetapi semuanya tetap harus berbasis fakta ya fakta-fakta atau kemampuan yang sebenarnya substansinya apa gitu termasuk mohon maaf hafalan itu sendiri secara secara legitimasi sebagai seorang hafid itu sudah bagus tapi kalau Hafid tidak ngerti isi dan kandungannya, itu juga bermasalah. Ya, bermasalah di mana? Ya, apalagi jangan sampai ada rubab khari'in wal quran yang anu. Ya, banyak banyak orang baca, tapi quran mencela. Dia, Prof, mau menyumbangkan lagi tambahan silakan. Ya, sedikit lagi. Ini tadi, uh, Pak Sudi, jangan sedikit Baru yang berkata. banyak, Prof. Ini baru. Lanjut, Prof. Ada peluang, misalnya tidak melalui pendidikan formal untuk mencapai suatu uh, jenjang kemampuan, ya, atau level kemampuan. Ini sekedar motivasi bagi teman-teman dan bagian anak-anakku. Nah, memang dalam uh, standar atau level kemampuan yang disandarisasi oleh KKNI itu ada empat jalur untuk mencapai level. Ya, yeah. ya misalnya satu itu kan levelnya level enam, uh, ya itu sudah disandarisasi. Ada empat jalur untuk mencapai level kemampuan itu ada otodidak, kemudian ada pengalaman kerja, kemudian ada mungkin jenjang karir. Awalnya dia hanya menjadi teknisi tetapi dari pengalamannya itu dia bisa mencapai jenjang. Nah, sehingga di depan mahasiswa saya biasa katakan begini, jangan sampai nak kita buang waktu empat tahun untuk mendapat level kesarjanaan tetapi Anda tidak belajar baik-baik. Ada orang yang tidak tidak apa ya, tidak mengikuti jenjang pendidikan formal, tidak buang waktu 4 tahun tetapi dia memiliki kemampuan karena dia mau belajar sendiri. Ini motivasi. Jadi menarik juga itu apa namanya standarisasi kemampuan yang disandarisasi melalui KKNI Perpres Nomor 8 Tahun 2022 kalau tidak salah ya. Nah itu menarik. Kemudian tadi memang optimalkan uh, memadukan antara tadabur dan tafakur ya. Misalnya dari bidang ekonomi ya. Tentunya fokus perpaduan antara tadabur dengan tafakur yang terkait ekonomi. Nah kita optimalkan pada ayat-ayat yang -ayat berbicara tentang ekonomi. Ya. Misalnya saya orang pertanian, ya saya optimalkan sekarang bagaimana mempandukan tetap fakur saya tentang air, tentang hujan, kemudian saya uh, konfirmasi dengan tadabur yang 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 mendalam juga terhadap ayat-ayat kaulia. Nah sehingga dari pengalaman itu Pak Kiai ya, ini luar biasa saya bilang karena informasi tentang fakta tentang fenomena tertentu. Lebih banyak dari Al-Quran dibandingkan dengan buku-buku tentang air yang beredar. Nah tetapi ada sebenarnya ya. Dari pembelajaran saya ini fardu'ain. Bagaimana mentadaburi dan mentafakuri diri. Itu mungkin fardoain. Jadi harus kita betul-betul bagaimana mempelajari diri kita. Kemudian bagaimana mem memadukan, mentadabur siapa sih diri kita itu sebenarnya. Misalnya ayat yang mengatakan hendaklah setiap diri itu memahami dari manakah dia diciptakan. Nah dari situ berarti sebenarnya ini fardu ain bahwa manusia itu diperintahkan untuk mengenal dirinya dari mana diciptakan. Ya meskipun terkadang Allah juga langsung menyambung itu menjawab sendiri bahwa diciptakan dari air yang terpencar. Dari mana air terpencar itu dari berasal dari sulbi dan ini ya. Tetapi dari situlah nanti kita memperdalam diri kita ya memperdalam diri kita, memahami diri kita secara mendalam dengan memadukan ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, ilmu biologi, kemudian kita padukan dengan uh, Al-Quran. Nah, itu mungkin. Jadi, kita fokus memang ya untuk bagaimana bidang ilmu kita. Di situ kita fokus memadukan tafakur tentang ilmu. Ini nah, bangunan ilmu baru Ya, jadi saya bersyukur sekali sekarang saya tuh ya enak saya kalau mengajar tentang air karena bukan hanya saya ajarkan air dari sisi, kimia dari sisi lingkungan, tetapi saya bisa menyentuh apa, -apa terhadap air. Dan dari situlah nanti perpaduan antara tadabur dan tafakur ini ya yang dilakukan alku al dua ini ya melatih anak, anak kita itulah nanti yang menghasilkan suatu ilmu yang hebat dan kemanfaatan ilmu yang luar biasa karena kita sudah padukan antara kaidah-kaidah Uh, spiritual untuk memanfaatkan ilmu, ya, karena kita padukan antara apa Tuhan dengan kajian-kajian penelitian uh, uh, alam atau penelitian tentang fenomena. Nah, saya kira itu jadi, itu salah satu cara untuk mengoptimalkan kita fokus, mengoptimalkan meng meng sesuai dengan kajian ilmu kita. Kemudian ada fardu ain, bagaimana mengoptimalkan, bagaimana mentafakuri, dan mentadaburi, mentafakuri diri kita, ya. Yeah. Karena itu juga perintah kan. Untuk bagaimana mengenal siapa di balik diri kita, di balik alam ini ya Allah menyampaikan. Untuk mengenal aku, pelajarilah lingkungan, pelajari dirimu. وَفِي ardi novian Jadi ini menarik sebenarnya ya Pak. Oke, makasih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, ya Maka yang lainnya. Ada Fabe atau yang lain? silakan. Boleh Ustaz nambahin lagi nih, eh, mumpung masih ingat Ustaz. Uh, jadi uh, kayak di Amerika Ustaz ini, maaf Ustaz, saya ngambil contohnya Amerika. Ya e, Itu uh, masa kita mau belajar ilmu keluarga harus ngambil fakultas keluarga di Amerika. Begitu juga dengan uh, di Indonesia sudah banyak lembaga filantropi tapi fakultasnya ada di Amerika gitu. Uh, seperti itu, uh, Ya, artinya uh, itu kan banyak juga di Indonesia, tapi kita belum bisa menghadirkan fakultas-fakultas uh, tersebut karena adanya cuma di Amerika. Gitu, karena mungkin dia sudah meriset terlebih dahulu dan sebagainya. Ya, mungkin itu set tambahnya. Ya, jazakallah jazak. Sebenarnya di kita ini udah cukup lengkap, ya, walaupun dari struktur keorganisasian sebuah perguruan tinggi masih mengacu kepada pengelompokan ilmu menurut pendekatan-pendekatan eh, yang mungkin itu juga diperlukan untuk supaya eh, apa yang yang kita peroleh pun bisa diakui dan diterima oleh eh, kesepakatan lah dalam bidang akademisi di tingkat dunia dan internasional ya sekalipun Sebenarnya tidak ada halangan kita mengembangkan aspek-aspek lokal terutama di tingkat nasional kita dan regional yang memang itu dimanfaatkan ya untuk kita. Mungkin ada yang tidak dimanfaatkan secara global tapi secara nasional kita perlu. Tidak ada masalah sekarang juga sebenarnya dengan kurikulum merdeka itu saya menyambut baik ya kurikulum merdeka itu dalam rangka memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan kurikulum terbaik buat kita sebenarnya. Misalkan di Al-Qudwah, itu kan nggak ada yang namanya kurikulum tadabur di sana. Tapi kita terapkan di sini untuk apa? Karena kita memandang problem apa metodologi tadabur ini menjadi salah satu solusi ketika orang bicara tentang masalah critical thinking, kami punya konsepnya dan kami punya cara mengasah uh, daya kritis anak-anak di dalam berpikir dengan apa ya dengan tadabur, dengan riset, bahkan literasi yang mungkin tidak dikenal di atau dipakai oleh orang lain tapi tidak begitu fokusnya atau sama sekali tidak digunakan di tempat lain kayak dalam konteks hafalan Quran ya udah hafal hafal aja mungkin hafal 30 juz mungkin bersanad itu fokusnya kalau kami tidak fokus di situ di sini dia faham dulu bisa mentadaburkan dengan baik dan menerapkannya dengan baik baru menghafalnya ya itu yang yang beda yang kami kembangkan begitu ya Pak Sudi kalau beberapa lembaga pendidikan khususnya misalkan dalam bidang Quran khususnya tahfid itu lebih fokus kepada tadi, mungkin kemudian apa bersanad itu yang paling laku di mana-mana. Kalau kami tidak, walaupun yang kedua itu juga menjadi salah satu yang bisa kita kita peroleh Insya Allah dan kita kembangkan, tapi fokus utamanya tidak di situ author kamu belajar di sini ini lebih kepada mempelajari bagaimana ya Andi memahami dulu memahami Quran tadaburkan dengan baik terapkan dalam kehidupan sehari-hari baru dihafal dan itu metode yang seperti diungkapkan oleh uh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar juga begitu mereka mengalami proses pembelajaran Quran di, di masa Nabi Muhammad SAW. Dan hasilnya gimana? Udah lahirlah generasi-generasi yang kuat. Ya, kuat dalam memahami Quran, komitmen terhadap Quran, patuh terhadap aturan, dan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa menghapus kehebatan mereka dari sejarah. Itu sejarah keilmuan mereka itu dibangun dengan hal seperti itu. Nah, nanti di masa-masa berikutnya, seperti di masa siapa Abbasiyah umpamanya dikembangkan tuh pendekatan ilmu itu menjadi berbagai macam pengetahuan di situ lahir namanya ilmu hadis ilmu tafsir ilmu ilmu yang lainnya termasuk dalam dunia pengetahuan yang lain tadi misalkan dalam konteks ilmu pengetahuan filsafat barat waktu itu atau yunani diterjemahkan oleh para kalangan ilmuwan muslim kemudian dikembangkan oleh mereka menjadi Eh, apa itu bahkan ada istilah diislamisasi atau dikuranisasi lah atau diwahyuisasi gitu ya eh. diwahyukan itu artinya apa memiliki makna yang lebih detail lebih bagus lagi kalau ada ada istilah netralitas sains misalkan ada yang mengatakan bahwa sains itu netral kata mereka tapi dalam Islam tidak netral justru eh, kita berikan nilai yang memberikan nilai terhadap sains itu tadi. Terhadap seluruh ilmu pengetahuan itu jadi bernilai. Ya, jadi nilai-nilai e, itulah yang bisa mempertanggungjawabkan suatu pengetahuan kayak sekarang. Kayak kemarin, dulu kan pernah saya sampaikan bagaimana ketika siapa Einstein itu menemukan rumus itu kemudian dijadikan bom atom. Ya kan dari rumus itu kemudian dibuatlah yang namanya bom atom. Bom atom itu telah menghancurkan sebuah Negara yang namanya Jepang, khususnya Hiroshima dan Nagasaki, bayangkan, dan itu orang yang tidak berdosa terbunuh. Makanya, mendingan pakai pedang ya. Kalau pakai pedang itu enak, perangnya satu-satu gitu. Kalau mati, betul-betul yang dihadapi dia. Tapi sekarang, dengan peluru kendali, apalagi dengan bom nuklir, itu terjadi pembantaian manusia yang tidak bersalah, tidak berkepentingan, tidak berdosa. Mereka hanya ingin hidup di dunia ini dan menjalani kehidupannya dengan baik itu saja harus terkena bombardir coba apa yang dilakukan oleh saya hari ya bah, jadi sebenarnya penggunaan roket itu sendiri tidak tidak begitu tempatnya secara Islam ya karena itu akan berefek kepada orang-orang eh, yang tidak berdosa juga terkena. Ya, tidak terkecuali siapapun yang menggunakan Hamas menggunakan itu uh, juga kalau tidak dikendalikan dan tidak difokuskan kepada siapa yang musuh sebenarnya itu juga jadi berbahaya ya itu juga tidak boleh seharusnya. Nah, tapi dalam konteks ketika mereka harus membela diri ya masih diizinkan insya Allah. Wallahualam. Jelas ya, sampai di sini. Naam ya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di dalam Al Quran surat Al Imran ada ayat yang bunyinya I yang surkum Allah fala ghali balakum pamandal ladi wa i yang surkum pamandal ladi yang surkum imba wa alaihi fala tawakalil mu'mina. Apabila jika Allah menolongmu maka tidak tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Sebagaimana dengan Palestina, apakah pertolongan Allah itu belum datang? Ya, eh, kan begini peta permasalahan yang sering saya sampaikan dan kita pelajari di Madrid ini, kita memulai dari definisi definisi dan memahami akar kata. Ya, nasrun itu kan sebuah pertolongan istilahnya. Nah, ketika kita memahami pertolongan, pertolongan itu apa sih bentuk? Seperti kata rizkun. Rizkun itu apa sih? Rizkun itu kan tidak hanya harta. Bahkan dalam perspektif Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, contoh Nabi, orang mati pun dalam kondisi pertolongan Allah. Apalagi mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Bisa dipahami sampai di Itu pun harus diluruskan dulu. Bahkan Kenapa misalkan kemenangan dalam Islam itu menggunakan diksinya, pilihan katanya fataha, membuka. Sehingga ada surah al-fatah, kan? surah pembukaan seharusnya al-fatuh itu. Tetapi diartikan dengan victory kemenangan. Karena substansi kemenangan yang dikehendaki Islam atau Al-Quran itu adalah keterbukaan. Ketika seseorang sudah terbuka pikirannya, menerima Islam, itu sudah menjadi kemenangan buat kita termasuk ada kemenangan dalam konteks dengan kematian di jalan Allah saya punya kunci bisa membuka pintu surga itu kemenangan ya jadi segala bentuk keterbukaan yang tadinya uh, tidak terbuka hatinya jadi terbuka ya kan sekarang misalkan dunia kalau mau dikatakan uh, apa uh, baik Hamas maupun Palestina itu sekarang sudah menang sebenarnya. ya Secara sosiologis, dia menang. Secara global, internasional juga menang, karena dukungan-dukungan orang-orang yang objektif terkait dengan kemanusiaan sedang berpihak kepada Palestina. Hari ini jelas sekali di depan mata kita. Tadi kan, kalau bicara itu adalah pendekatan empiris, secara empirik di hadapan mata kita, didengar oleh kuping kita, pembantian terhadap orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang ingin mempertahankan negaranya. Kata anak-anak itu, ini adalah negeriku, ini adalah tanahku, ini adalah orang tuaku. Orang tuaku dikuburkan di sini, ini tanahku. Kenapa kalian usir aku? Apa dasarnya? Itu logika sederhana anak, -anak kayak begitu saja, itu membuka mata dunia. Sehingga di sini diuji dunia ini. Tadi itu saya bilang. Diuji dengan subhat dan syahwat. Kalau sebahatnya clear secara sains dan dan pengetahuan, iyalah. Kalau memang Hamas itu bersalah, ya dihukum saja dalam tingkat kesalahannya. Tidak kemudian dihukum dengan membabi buta, dibantai itu semuanya masyarakat yang ada di Palestina. Ya nggak begitu, ya kan? Dan coba lihat perdebatan di di apa di, di PBB juga. Kalau kamu ikuti perkembangannya, maka bisa. Sabtu Ahad itu silahkan sambil mengikuti itu anak-anak. Ya, coba ikuti perkembangannya. Di PBB pun mereka sudah tidak bisa berkutik kayak Amerika Serikat pun sudah give up sekarang dia. Nyerah deh dengan kelakuan Israel sudah keterlaluan itu. Ya mereka juga kan nggak mau jadi korban di mata dunia. Ngotot kayak apapun dia salah. Eropa tetap membantu. Makanya, sekarang kalau di PBB di tentu sebagian besar sudah mendukung Palestina. Sekarang. Khususnya perjuangan Hamas, bahwa kemudian mengatakan Hamas itu teroris, itu juga bagian dari perang Bapak Fadila. Jadi, menggunakan kata yang kemarin Ustadz sampaikan bahwa ada uh, terminologi, apa ada terminologi war, namanya ada perang terminologi. Jadi al mustalahiyah istilah. Ada perang istilah. Istilah radikal, istilah wahabi, istilah teroris. Itu dahsyat. Tidak sedikit. Kita pun pada akhirnya menghukum dan mengkategorisasi orang itu dengan begitu. Oh ini universitas radikal. Dari mana Anda mengatakan dia radikal? Apa dasarnya? Apalagi yang ngomong itu seorang muslim, seorang muslimah. Repot. Jadi dia sudah tidak bisa terjaga pikirannya, hatinya dan istri. Ya kalau ada mengatakan kata orang begini, ya Anda jangan mengatakan seperti itu. Jelas ya Kang ya. Gitu. Jadi kita harus paham tentang di sini kenapa dalam tadabur kita kembali kepada pemahaman kata demi kata. Apa sih yang disebut dengan tadi kenapa kemenangan dalam Islam pakai pakai istilah fatah itu jelas ada filosofinya contoh lain misalkan kenapa Allah menggunakan kata kematian itu dengan keyakinan wa budrobaka hatta ya dia keyakinan yang dimaksud keyakinan di situ adalah kematian di situ ada maksud untuk menegaskan bahwa kematian itu suatu puncak keyakinan yang tidak akan bisa lagi diganggu gugat. Kalau kamu sudah mati, semua peristiwa yang telah Allah ceritakan dalam Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dijanjikan Allah, itu akan kita jalani semuanya. Sebagai sebuah fakta keyakinan. Keyakinan itu kan faktual, empiris. Pasti dialami oleh kita, dirasakan oleh mata dan kuping kita, bahkan hati kita. Tapi itu menyangkut waktu, bukan hari ini, nanti di hari kiamat. Tapi pasti terjadi. Kalau pasti terjadi, itu juga empiris. Karena bakal dialami oleh manusia. Bahkan manusia yang mengalami pun tetap, bukan hanya ruhnya, tapi tubuhnya pun dibangkitkan kembali supaya mereka merasakan. Kulitnya merasakan kembali, kupingnya mendengar kembali, menikmati dengan matanya, dan yang lain-lain. Wallahualam. Oke, okay, Andi? Yang lain, jadi kita memandang termasuk doa. Pastikan seluruh doa itu dikabulkan oleh Allah. Tapi cara Allah mengabulkan termasuk waktu. Makanya kenapa tawasobil hak tawasob? Bisobri yang pertama kita saling menasihati itu dengan kebenaran. Kebenaran itu kan ontologinya substansi. Apa sih substansi kemenangan itu? Apa substansi rizki itu? Apa substansi dan hakikat daripada Pertolongan itu, apa itu satu? Nah, yang kedua, untuk bisa membuktikan bahwa apa yang kita kenal dengan sebagai kebenaran itu melalui waktu. Waktu itu yang harus dimiliki oleh kita, apa kesabaran? Kesabaran itulah yang akan membuktikan kebenaran setiap yang kita pahami melalui waktu. Yang bisa menahan diri kita tetap menanti kebenaran itu terwujud adalah kesabaran. Karena kesabaranlah yang akan membuktikan segala kebenaran itu dalam bentuk waktu atau melalui waktu. Makanya Allah bersumpah wal asri demi waktu. Kamu kalau kamu menemukan satu benih, misalnya, ini benih ini bisa numbuh nggak ya? Insya Allah numbuh. Benar, benar. Coba ambil pot, kamu tanam. Untuk bisa membuktikan bahwa benih ini akan menumbuhkan sebuah tumbuhan Benar tidak? Benih ini adalah benih tumbuh. Jika ditanam, jika diletakkan di dalam tanah, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan. Teori bukan? Teori bukan? Teorinya kan begitu. Atau hipotesa lah. Hipotesanya seperti itu. Nah, kamu verifikasi, buktikan. Ya udah, ambil pot, misalkan, terus taruh di sini. Nah, untuk bisa membuktikan bahwa itu kemudian tumbuh, perlu waktu nggak? Gak bisa. Itu aku udah taruh, tuh jadi-jadi. Gak nunggu-nunggu. Tunggu. Satu hari itu yang disebut dengan pengetahuan prosedural. Ada proses segala sesuatu juga. Menang itu ada proses. Tidak serta-merta begitu saja makanya ada bicara tentang proses itu, bicara tentang teori-teori itu, bicara tentang sebab-akibat. Ada sebabnya, ada akibatnya. Coba aja itu tumbuhan itu, benih itu pegangin aja sama kamu atau taruh di kantong. Gak bakal numbuh. Orang salah prosedur. Halo? Jelas sampai di situ. Nah inilah kita terus belajar Al-Quran dan saya coba belajar filsafat ilmu, saya pelajari teori-teori belum dan lain sebagainya. Untuk bisa mengeksplanasi secara saintifik, menjelaskan secara ilminya. Dan semakin hari saya semakin meyakini Al-Quran ah, itu sangat ilmiah. Ya, sangat ilmiah itu paling tidak ditentukan oleh tiga hal. Pertama, jelas ada yang disebut dengan logika. Logika Quran itu sangat logis. Semua kata-kata dalam Quran itu logis. Yang kedua, dari logika itu kemudian kita dari logis, sesuatu yang logis. Oh iya logis. Maka muncullah yang namanya hipotesa-hipotesa, yang kemudian hipotesa itu untuk memperkuat dan bisa mengembangkan teori-teori yang ada, yang kemudian akhirnya kita verifikasi. Melalui verifikasi, kita buktikan salah satu bentuk verifikasi terhadap permainan Al-Quran adalah kematian. Halo, mau memverifikasi tentang bukti yang disebut dalam Al-Quran dengan kematian? Ya, mau tidak mau pasti mati. Itu kenapa disebut keyakinan? Sekali lagi, karena kematian itu merupakan bentuk verifikasi, pembuktian terhadap seluruh yang diinformasikan oleh Allah dalam Tuhan, itu pasti terjadi, pasti terverifikasi oleh kita. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia, saya kira kita cukupkan Pak Ceng sudah jauh. Ya, seperti biasa. Akhwat, nggak ada yang bertanya? Nggak usah ya pagi ini ya. Keburu siang. Maka Pak Achen dilanjut. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ah. sudah jam 7 lewat 37 waktu Indonesia Barat. Dari kolom chat Ustaz mau dijawab terkait dengan Gimana jadinya kalau kita mimpi masuk Kristen, haruskah kita bersyahadat ulang atau saat terbangun? Eh, ya tidak lah, itu sebuah mimpi, begitu bangun langsung istighfar aja. Istighfar. Tapi kalau mau kalau mau apa? Mau mengulang syahadat boleh juga. Tapi tidak dihukumi orang mimpi jadi Kristen kemudian jadi orang Kristen tidak. Karena orang itu mengatakan sesuatu itu harus dalam posisi sedang sadar ya sadar bahkan dipaksa pun dia sadar tapi lagi dipaksa dia mengatakan kekufuran nggak apa-apa karena hatinya masih tetap dalam beriman kepada Allah azza wajalla baik Bapak Ibu yang berbahagia kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita akhiri mari kita baca terlebih dahulu surah al ansar bersama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر <applause> دان كتابة استغفار تجاكلي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك أمين. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك أمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا أمين. بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين والمسلمين والمستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله احسن جزاك kepada guru kita, para kontributor yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bertambah keberkahan, diberikan kesehatan dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar wal minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan katsir ustaz. Sama-sama Bapak Ibu yang berbahagia Jazakumullah Jaza. Saya juga pamit kepada semuanya. Maaf lahir batin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu mari kita akhiri semua.